Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk banyak uang dan aset negara tiris ketika Parti Bersatu kongsi kerajaan bersama DAP. Sejak kebelakangan ini, akibat tekanan politik dan juga kerana berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri, maka pihak Perikatan Nasional agak tertekan dan merasa tersepit dengan kedudukan mereka sebagai pembangkang. Selain itu, pemimpin PN juga berhadapan dengan beberapa kes di mahkamah dan beberapa orang lagi akan menyusul ke mahkamah sebelum pilihan raya negeri. Maka, tidak hairanlah pemimpin PN seolah-olah berada di dalam keadaan panik dan cemas. Tambah lagi, sudah berstatus kluster mahkamah dan sukar untuk bermain isu moral kerana mereka juga terbabit sama. Justeru itu, apa yang tinggal hanyalah ejekan dan mainan psikologi keburukan UMNO bergandingan dengan DAP. Dengan cara ini, PN berharap orang Melayu akan menjauhi UMNO kerana kononnya UMNO menjilat DAP dan menjadi baruah DAP. Pelbagai cubaan dilakukan untuk membuktikan perkara ini, namun masih belum terbukti atas dakwaan ini. Apabila Tony Puah memberikan kenyataan atas kapasiti peribadinya, maka belum belah situs-situs PN cuba menjadikannya isu, namun dipatahkan segera oleh Setiausaha Agung DAP sendiri dengan kenyataan balas. Maka tertunggu-tunggulah pihak PN teraba-raba mencari isu untuk mengesahkan ejekan mereka terhadap BN dan juga UMNO. Pada hakikatnya, negara telah rosak dan jahanam ketika Parti Bersatu pimpinan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ia adalah era gelap negara walaupun hanya selama 22 bulan sahaja. Namun, kerosakannya memerlukan lebih 10 tahun untuk memperbaikinya. Negara kehilangan banyak aset ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Bukan sahaja aset berkurangan, tetapi hutang juga bertambah. Kemana wang penjualan aset itu pergi? Fakta dan data tidak menipu. Ia jelas menunjukkan ketika Tun Mahathir bersama Parti Bersatu jalin kerjasama sebagai kerajaanlah negara bertambah parah. Maka, itulah sebabnya pihak musuh Barisan Nasional dan UMNO cuba alihkan tumpuan rakyat membenci UMNO dan BN untuk mengamburi mata rakyat supaya rakyat yang jahil akan menilai terus terpedaya dengan tipu muslihat mereka. Hatta akibat tertekan mahu pertahankan negeri yang sudah dimenangi, maka fitnah dan ejekan terhadap Barisan Nasional dan UMNO digandakan, terutama berkaitan jalinan kerajaan perpaduan.